بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحبيب علي محمود بن أبو بكر بن شهو بكر بن سالم membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada Nabi dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, dan mengucapkan salam untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita semua yang hadir, insyaallah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma'al mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di perkumpulan yang penuh berkah ini. Wa ma jama'ana illa liyanfa'ana yanfa'ana insyaallah. Tidak mengumpulkan kita kecuali untuk memberikan manfaat yang besar untuk kita insyaallah. Wa idza nafa'ana al-hajra fa'ana nas'aluhu subhanahu wa taala an yarfa'ana fid dunya wa fil akhirah. Dan apabila Allah memberikan manfaat, Allah akan mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Wa man rafa'ahu Allah la yastati'u an yadh'ahu ahad. Dan orang yang diangkat oleh Allah derajatnya tidak akan mampu siapapun untuk menurunkannya. Wa hadzal madharul azim alladhi assasahu habibuna Munzir rahimahullah. Nas'alullah an yubdig ala qabrihi ar-ruha war-rihana war-ridwana. Amin. Allahumma amin. Dan madhar yang penuh barakah ini, yang besar ini, ditaksis oleh guru kita Habib Munzir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ke alam kubur beliau daripada rahmat yang besar, limpahan daripada keberkahan dari majlis ini sampai ke dalam alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha min quwwatil irtibat billahi subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebab daripada ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An yarbutana wa iyyakum bihi rabtan la yanhal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyambungkan ikatan kita yang kuat dengan Rasulullah, ikatan yang tidak akan terputus. Irtibatina bihabibihi al-ajad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatan dengan manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Wa fi hadha ash-shahr al-mubarak alladhi fi mithlihi wulida al-habib sallallahu alaihi wasallam ijtama'na wa iyyakum farahan bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan yang agung ini dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul untuk bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal farah bin nabi amr min Allah. Kegembiraan kepada nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul huwa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan kepada nabi, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah keluhuran Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa a'zam fadl tafaddalallahu bihi alaina bi'ithat sayyidina Muhammad. Dan keluhuran yang terbesar yang Allah limpahkan untuk kita adalah Nabi besar Muhammad. Bihi arafnallah. Dengan dialah kita mengenal Allah. Man akhbarana anna Allaha rabbuna. Siapa memberitakan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita? Man ihtada ilallah bi'aqlihi aw bi'fikrih. Siapa yang mengajak kita kepada Allah dengan pemikirannya dan akalnya? Ma dallana ala Allah illa Rasulullah. Tidak ada yang menunjukkan kita kepada Allah kecuali Rasulullah. Wa ya akbar ni'mah wa a'zam fadl min Allah. Dan itu kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ar-rahmatul muhdah kama sami'tu fi kalam al-Habib Abdullah rafa'ana Allah bi kalamihi wa bil hadirin ajma'in. Beliaulah rahmat yang Allah hadiahkan untuk kita umatnya dan seluruh alam semesta, sebagaimana yang kita dengarkan tadi dari Profesor Dr. Abdullah Baharun. Huwal qa'il sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatul muhdah. Beliaulah yang mengatakan dalam hadisnya, sayalah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hadiah rahmat. Wa man alladhi la yafrah bi miladin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Lam yafrah bi miladin nabi illa asy-syaitan wa atba'i. Tidak bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah yaitu syaitan dan tentaranya. Li'annahu kama ja'ana fil khabar anna asy-syaitana ranna saha thalath sayhat. Bahwa saya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khabar mengatakan syaitan berteriak 3 kali. As-sayhatul ula 'inda ma lu'in.
Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia teriak. والصيحه الثانيه عندما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan teriakan yang kedua ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والصيحه الثالثه عندما نزلت سوره الفاتحه. Dan teriakan yang ketiga adalah ketika diturunkan surat Al-Fatihah. وهي افضل سوره في القران. Dan surah Al-Fatihah adalah sebaik-baik seafdal-afdal surat di dalam Al-Qur'an. وَفَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالنَّظَرِ فِي الْقُرْآنِ. Dan bagaimana hubungan kita dengan Quran dan membaca Al-Quran? Fanas'alullah an yarbutana bil-Qur'ani rabtan la yanhal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hubungkan kita dengan ikatan yang kuat dengan Al-Quran yang tidak akan terputus. Alladhi huwa kalamul haq subhanahu wa ta'ala baina aydina. Yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di hadapan kita. Wa man kana yaqra'ul Qur'an huwa jalisullah. Siapa orang yang membaca Al-Quran maka dia menjadi teman duduknya Allah. Wa ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatih. Dan orang yang ahli Quran adalah orang khususnya Allah dan keluarganya Allah. Min mata lam naqra' Quran yanbaghi lana daiman natasaffah kitab rabbina subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita tidak membaca Al-Quran? Marilah kita membuka lembaran-lembaran daripada Al-Quran, ayat-ayat suci dari Tuhan kita. Wa huwa ar-rasail allati takhussuna nahnu wa iyyakum ajma'in. Karena Al-Quran wasilah yang Allah khususkan untuk kita semuanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annanzur ilaihi daima. Hendaknya kita sering-sering memandang kepadanya. Wala nahjur al-Qur'an. Jangan kita jadikan hiasan pajangan saja Al-Qur'an dan kita tinggalkan. Bal nahfazhu in istata'na wa illa falnatluhu daima. Kalau bisa kita menghafalnya, kalau tidak kita terus di dalam membacanya. Wahakala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Yaqra al-Qur'an katsira. Membaca Quran banyak sekali. Bal kama jaa'a 'an sayyidatina Aisyah lamma su'ilat 'an akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluquhu al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aisyah ketika ditanyakan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, beliau mengatakan bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Fa'asa an nartabit bihi min hadhihi as-sa'a irtibatan wathiqan insyaallah. Dan insyaallah kita diberikan kekuatan, ikatan yang kuat pada saat ini. Tilawatan wa amala. Membaca dan kita mengamalkan Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi. Karena Al-Qur'an akan datang nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Wa huwa min afdali ibadati hadhihi al-ummah, afdal ibadati ummati tilawati al-Qur'an. Dan Rasulullah mengatakan seafdal-afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Walhamdulillah ala farahana hadha bil habib sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang benar-benar mengumpulkan kita untuk bergembira kepada kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal madhhar al-'azim yafrah bihi al-habib sallallahu alaihi wasallam. Dan madhhar yang besar ini menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena a'mal ummati tu'rad 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh amalan kita disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fi tafsir qawli ta'ala wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Bagaimana tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah ya Muhammad kepada mereka beramallah dan Allah melihat amalan kalian, Rasulullah melihat amalan kalian dan orang-orang yang beriman melihat amalan kalian. Fa'inda tafsir hadhihi al-ayah awrad al-mufassirun ala hadits al-waridah fi 'ard al-a'mal 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat inilah turun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan-amalan umatnya disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'rad al-a'mal 'ala Allah yawm al-ithnin wa yawm al-khamis. Dan amalan-amalan umatnya disodorkan kepada Allah di hari Senin dan hari Kamis. Wa tu'rad 'ala al-anbiya wa 'ala al-aba wal ummahat mimman taqaddam yawm al-jum'ah. Dan Allah sodorkan kepada para nabi dan para orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang tua mereka di hari Jumat. Wa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Rasulullah mengatakan kehidupanku lebih baik untuk kalian dan matiku pun
baik untuk kalian. Tu'rad alayya a'malukum, disodorkan kepadaku amalan-amalan kalian. Fa in wajadtu khairan hamidtullah, kalau aku dapatkan yang baik aku muji Allah. Wa in wajadtu ghaira dhalika astaghfartullah lakum, kalau aku mendapatkan yang tidak baik aku mintakan ampunan untuk Allah untuk kalian. Kama rahmatihi sallallahu alaihi wasallam عندما يذنب احدنا ذنبا ويعرض على النبي محمد يستغفر لنا قبل ان نستغفر نحن بانفسنا. Dan dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya melakukan dosa disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatannya tersebut, Rasulullah memintakan ampunan sebelum orang tersebut memintakan ampunannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal majma' min madahiri mahabbatuna lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini, mazhar ini nandakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya miqyasul iman 'inda kulli fardin minna. Dan kecintaan kepada Nabi adalah timbangan makna iman yang ada di dalam hati kita. Faman kanat mahabbatuhu qawiyyan fa imanuhu qawi. Siapa yang cintanya kuat kepada Rasulullah maka imannya pun kuat. Wa man lam takun ladayhi mahabba lin nabi falaysa 'indahu iman wa in talaffaza bi la ilaha illa Allah. Dan orang yang tidak mempunyai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada iman walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa wal qa'il la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah yang mengatakan tidak beriman kalian sampai kalian jadikan aku lebih kalian cintai dari orang tua kalian, anak kalian dan diri kalian dan seluruh manusia. Mahabbatul mu'minin wajibah. Cinta kepada sesama kita orang-orang yang beriman wajib. Wa mahabbatun nabi iman. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dasar keimanan. Wa bughdhul mu'minin dhu'uf iman. Kezaliman kepada orang yang beriman adalah lemahnya iman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Bagaimana hadis Rasulullah mengatakan tidak beriman kalian sampai kalian cintai saudara kalian melebihi daripada cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Wa fil hadis akhir la yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Dan dalam hadis yang lain tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Fa mahabbatun nabiyyi iman wa bughdhuhu kufrun wal 'iyadu billah. Cinta kepada nabi adalah keimanan, benci kepada nabi adalah kekufuran wal 'iyadu billah. Wa min aqwa adillati al mahabba mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya. Fa nutabi'uhu fi aqwalihi wa af'alihi wa jami'i harakatihi illa ma ikhtassa bih. Dan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkataan perbuatan kecuali yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa uswatuna wa huwa qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Dialah teladan dan idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli ahya fi kulli sya'nina. Di segala urusan kita. Min libasina wa aklina wa syurbina wa naumina ila ghairi dhalik. Pakaian kita, tidur kita, makanan kita, minum kita dan seluruh yang lainnya. Fattashabbuh bihi ibadah. Menyerupai dirinya adalah satu ibadah. Li'annahu uswatuna wa qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah teladan kita dan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal nuksir as-salah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus memperbanyak daripada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Karena orang yang paling dekat nanti di hari kiamat orang yang paling banyak berselawat kepadaku kata Rasulullah. Wal nuksir min as-salah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qubilat minka salatan wahidah wa sallallahu alaika marratan wahidan lakafaka najatan fid dunya wal akhirah. Kalau seandainya Allah terima satu selawat kita saja maka kita beruntung selamat di dunia dan akhirat. Fa kaifa wa anna man salla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Karena setiap selawat kita dibalas oleh Allah 10 selawat. Kalau satu saja menyelamatkan kita bagaimana dengan 10 selawat? Man salla alaihi 10 sallallahu alaihi mi'ah.
Dan orang yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali, Allah berselawat kepada 100 kali. Man salla alayya 100 marra sallallahu alaihi biha sallallahu alaihi alfa. Dan orang yang berselawat kepadanya 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Wa man salla alayya 1000 lam yamut hatta yubashshar bil jannah. Dan orang yang berselawat kepadanya 1000 kali tidak akan meninggal dunia sampai diberitakan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga Allah. Man salla alayya 'ashran sabahin yumsi wa 'ashran hina yusbih wajabat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Dan orang yang melazimi setiap paginya 10 kali dan sore harinya 10 kali berselawat kepada Rasulullah, maka wajib dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Fanuhibban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berusaha untuk terus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mengimirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika yarda 'anna Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah Allah ridha kepada kita. Alhamdulillah ala hadzal majma' al mubarak. Nasallallahu an yarda 'anna ridhan la sakhata ba'dahu abada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semuanya keridhaan yang tidak akan murka selama-lamanya. Nas'aluhu an yaqbalana wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Wa an yaghfir dhunubana. Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa an yubaddil sayyi'atina hasanah. Allah limpah ruahkan kebaikan-kebaikan kita melebihi dari kesalahan-kesalahan kita. Wa an yatahammal 'anna sayyi'at. Dan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan tabiat-tabiat kita. Wa an yasturana bi satrihil jamil alladhi la yankashif la fid dunya wa la fil akhirah. Dan Allah tutupi segala aurat-aurat dan aib-aib kita di dunia dan akhirat. Wa an yaghfir li ahbabina wa ashabina wa abaina ajma'in. Dan Allah ampuni dosa-dosa orang-orang tua kita dan seluruh daripada saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Wa an yaghzi hajata kull muhtaj min al-hadirin bil khusus. Dan Allah memberikan semua hajat-hajat yang hadir pada khususnya. Wa an yubaddil halana wa halukum wa halil ummah ila ahsan hal. Dan Allah perbaiki keadaan kita dan keadaan umat dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wa yarzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengikuti Nabi dalam segala keadaan. Wa yanwur qulubana bi nuril Qur'an. Dan Allah penuhi hati kita dengan cahaya Al-Qur'an. Nur biyutana binur ilmi wat taqwa. Ya Allah, penuhi rumah-rumah kita dengan cahaya ilmu dan ketakwaan. Wa an yuslihna wa auladana ajma'in. Dan Allah perbaiki diri kita dan anak dan istri kita seluruhnya. Wa yuslih ahla biyutana ajma'in. Dan keluarga kita seluruhnya. Wa an yuzahidana fid dunya wa yujirghibana fil akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menzuhurkan kita dengan dunia dan terus mengangkat kita untuk keinginan kepada akhirat Allah. Lam yakhluqna lid-dunya abada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyanyiakan kita di dunia. Kaifa yatrukuna yakhluqna lid-dunya wal maut yatlubuna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menyanyiakan kita di dunia kalau Allah subhanahu wa ta'ala tahu kita punya keinginan ke akhiratnya Allah. Wa khalaqana illa lil jannati aw an-nar. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-jannah. Dan Allah tidak menciptakan kita kecuali punya keinginan untuk masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga semuanya dan menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya. Wa yadkhulana al-jannah bighairi hisab. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa adanya perhitungan. Ya Sayyidina Muhammad Sayyidil Ahbab. Dengan kekasih kita Nabi Muhammad, pimpinan kekasih-kekasih Allah. Dan Allah panjangkan semua umur-umur yang hadir bersama kita. Dan Allah kabulkan semua hajat yang hadir setiap individu mereka, dunia dan akhiratnya. Dan Allah ridai kita ridaan yang tidak akan murka selama-lamanya. Dan Allah bahagiakan kita di dunia dan hari akhirat nanti. Dan Allah perlihatkan kita dakwahnya Nabi, umatnya Nabi
tebar di seluruh alam semesta. Wajudna fi dunya wal akhirah insyaallah. Dan Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Akhirnya Allah wa iyyakum, raqana Allah wa iyyakum, a'tana Allah matalibana. Allahummaghfir dhunubana wastur ayubana wa sahhil matlubana wa qdi hawajana wa tub alaina tawbatan nasuha. Lakina la jisman wa qalban wa ruha. Waghfir lana dhunubana ya ghaffar. مكرم الكرماء تولنا في من توليت واهدنا في من هديت واهدنا مطالبنا الدنيوية والأخروية واربطنا بسيدنا محمد خير البرية في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وارض عنا والدينا ومشايخنا أجمعين وارض عنا نبيك يا أكرم الأكرمين وارض عنا رضاك الأكبر يا كريم يا بر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعد من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. اللهم